Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba'd alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha alhamdulillah syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita, dapat kita bersama-sama pada kali ini untuk kita membincangkan ataupun kita berkongsi satu risalah, iaitu risalah yang bertajuk Raka'iz fi Tarbiyatil Abna, yang ditulis oleh Al-Fadilatul Shaykh Abd Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, salah seorang ulama yang berada di Madinah Al-Munawwarah sekarang ni. Dan risalah Raka'iz fi Tarbiyatil Abna ini alhamdulillah telah diterjemahkan oleh Pustaka Ilmu Salaf dan terjemahan dalam bahasa Melayu Malaysia, dan satu usaha yang amat baik dalam memperkenalkan beberapa risalah penting yang ditulis oleh kibarul ulama. Dan risalah yang ringkas seperti ini amat sesuai untuk dibacakan kepada masyarakat awam khususnya. Dan usaha yang telah dilakukan oleh pihak Pustaka Ilmu Salaf ini insya-Allah sedikit sebanyak akan membuka mata masyarakat awam, terutamanya untuk berkenalan dengan risalah-risalah ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan isu-isu semasa, dan juga tulisan yang berkaitan dengan agama yang insya-Allah akan memberi manfaat. Okay. Dan risalah ni untuk pengenalannya satu risalah yang ringkas. Kalau kita tengok dia punya saiz dia pun nipis saja, tak terlalu tebal sangat. Dia punya bilangan muka suratnya hanya sekitar 59 muka surat, itu bahagian isi sahaja, tidak termasuk bibliografi dan juga mukaddimah pada permulaan risalah ni. Okay. Satu risalah yang sangat menarik, dan insya-Allah pada kali ini kita akan kongsikan beberapa poin yang terdapat dalam risalah ni, Raka'iz, yang diberi terjemahannya Prinsip Pendidikan Anak-Anak. Okay. Jadi insya-Allah pada kali ini kita akan mulakan beberapa prinsip yang kita sempat sentuh. Okay. Secara umumnya kitab ataupun risalah ni, Raka'iz fi Tarbiyatil Abna' ni, mengandungi 8 prinsip. 8 prinsip utama dalam bab pendidikan anak-anak ataupun institusi kekeluargaan. Okay. Jadi satu benda yang agak penting pada zaman yang penuh pancaroba seperti sekarang ini, okay, untuk kita membaca benda-benda ataupun perkara yang seperti ini ataupun isu-isu yang berkaitan dengan kekeluargaan ataupun keibubapaan ni, okay, yang mana ianya satu benda yang ditekankan dalam agama, sama ada disebut dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi. Okay. Cuma kalau kita tengok dari segi bahan yang terdapat dalam pasaran sekarang ni, ialah bahan yang bersifat terlalu teori dan juga terlalu tebal untuk digunakan ataupun masuk dalam masyarakat awam. Antara yang kalau kita lihat yang agak terkenal dalam masyarakat kita ni ialah satu kitab yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, karangan Syekh Abdullah bin Nasih Ulwan,
Kitab tu agak terkenal dalam bab membahaskan ilmu keibubapaan ataupun bab berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Tapi kitab tu terlalu tebal. Bagi setengah orang yang melihat saiz kitab tu, mereka agak kurang bersemangatlah untuk habiskan, hanya mampu baca. Ataupun teruk lagi, hanya mampu melihat kulitnya sahaja dengan sebab tebalnya isi tu. Okay. Jadi risalah daripada Syekh Abdul Razzaq al-Badr ialah risalah yang ringkas ni, insya-Allah sesuai untuk dibacakan. Dan dia tidak mengandungi huraian yang terlalu panjang, lebih kepada perkara asasi yang insya-Allah akan menjadi kaedah umum bagi mana-mana orang yang bakal menjadi ibu bapa ataupun sudah menjadi ibu bapa, ataupun bacaan umum kepada yang belum berkahwin lagi pun. Okey. Jadi sebagai permulaan, kita nak baca sikit apa yang terdapat dalam mukaddimah penulis, sebab saya lihat dalam mukaddimah penulis pun sudah banyak isi-isi ataupun perkara penting yang kita dapat ambil. Okay. Jadi kita tengok, kalau dalam siapa-siapa yang memiliki buku ni ataupun ingin membeli buku ni, mukaddimah penulis pada muka surat yang kelima. Okay. Kita baca sikit secara pantas apa yang disebutkan oleh penulis dalam mukaddimahnya. Mukaddimahnya pun tak panjang, kita baca apa-apa yang penting sebab kita nak terus kepada poin-poin yang terdapat dalam buku ni. Segala puji bagi Allah adalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam mudah-mudahan dicucurkan buat hamba Allah, utusannya dan kesayangannya, Nabi kita Muhammad, dan buat semua ahli keluarga dan para sahabat baginda. Amma ba'du. Sesungguhnya termasuk dalam kewajipan-kewajipan yang terpenting dan amanah-amanah yang besar yang mesti diambil berat dalam kehidupan seorang hamba adalah anak-anaknya. Dari segi usaha mendidik mereka, mengajarkan adab buat mereka, menasihati mereka dan memberi tunjuk ajar kepada mereka. Hal ini kerana anak-anak merupakan antara amanah agung yang telah Allah pikulkan kepada kita untuk memelihara dan menjaganya. Sebagaimana yang Dia Azza wa Jalla firmankan tak kala Dia menyenaraikan sifat-sifat orang yang beriman, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memelihara dengan baik amanah-amanah dan janji mereka. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-8. Okay. Dan juga seperti mana yang tertera dalam firman-Nya yang lain, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu semua mengkhianati Allah dan Rasul dengan meninggalkan suruhannya dan melakukan larangannya. Dan janganlah kamu semua mengkhianati segala apa yang telah diamanahkan kepada kamu semua, sedangkan kamu semua mengetahui akan buruknya perbuatan itu. Surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Okay. Jadi dalam permulaan yang disebut oleh penulis Hafizahullah, dia sebut pada kita tentang kewajipan ataupun amanah-amanah yang besar dalam hidup manusia. Antaranya ialah menjaga ataupun memberi pendidikan kepada anak-anak yang bakal dilahirkan daripada sebuah perkahwinan. Okay. Dan dia datangkan dalil tentang bagaimana seorang Muslim ini perlu memenuhi amanah yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla ke atas kita semua. Okay. Kemudian dia sebut sini, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah mengurniakan para bapa dan ibu nikmat anak ini, seperti yang dia nyatakan melalui firman-Nya, Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Milik Allah kerajaan langit-langit dan kerajaan bumi. Dia menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki. Dia mengurniakan anak perempuan buat sesiapa yang Dia kehendaki, dan Dia mengurniakan anak lelaki buat sesiapa yang Dia kehendaki. Surah Asy-Syura ayat yang ke-49. Okay. Jadi nak sebut pada kita dalam ayat ni, dia sebut tentang nikmat yang Allah Ta'ala akan berikan kepada manusia tu ialah akan diberikan zuriat daripada kalangan anak lelaki dan juga anak perempuan. Okay. Dan nikmat itu bukan hanyalah sekadar nikmat untuk kita nikmati, tapi ia juga nikmat yang bakal menjadi amanah kepada ibu dan bapa untuk mencorakkan zuriatnya. Okay. Kemudian dia datangkan lagi dalil daripada Al-Quran, iaitu surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidad. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu semua dan keluarga kamu semua daripada api neraka,
yang mana sumber bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu, ia dijaga para malaikat yang kasar dan juga keras. Okay. Jadi daripada ayat ni, kalau kita lihat, penulis Hafizahullah, dia letak dalam mukaddimah dia disebut, ayat ini merupakan dalil yang agung. Ini disebut pada muka surat yang ke-9. Ayat ini merupakan dalil yang agung pada menerangkan kewajipan menjaga anak, mendidik mereka dan mengambil berat akan hal ehwal mereka. Jadi ayat yang ke-6 surah At-Tahrim ni ialah ayat yang penting. Allah Ta'ala sebut, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah, peliharalah diri kamu semua dan juga keluarga kamu semua daripada api neraka. Daripada ayat ni, penulis Hafizahullah dia datangkan tafsiran yang dia ambil dan dia nukil daripada kitab tafsir At-Tabari ataupun namanya Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Quran, yang mana dia datangkan tafsiran yang dinukilkan daripada Ali bin Abi Talib. Maknanya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia tafsirkan ayat ini, dia kata ay'allimuhum wa addibuhum. Maksud ayat ni ialah allimuhum wa addibuhum, iaitu ajarkanlah mereka, yakni keluarga kamu semua, dengan ilmu dan ajarkan mereka dengan adab. Okay. Jadi nak sebut pada kita tanggungjawab bila mana kita ada keluarga, ibu bapa yang ada anak ataupun zuriat, ialah kita ajarkan pada mereka dengan ilmu. Dan ilmu yang terpenting ialah ilmu agama. Kemudian ajarkan mereka dengan adab. Okay. Jadi itu antara benda-benda penting yang disebutkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala, yang nak tunjukkan kepada kita tentang bila mana seseorang tu dikurniakan dengan zuriat lelaki dan juga perempuan, anak daripada kalangan lelaki dan juga perempuan, ianya bukanlah sekadar untuk dibangga-banggakan, tapi ia datang dengan tanggungjawab yang bakal disoal. Sebab tu dalam hadis yang juga diletakkan oleh penulis, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Bukhari dan juga Muslim, hadis yang biasa kita dengar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang dalam kalangan kamu semua adalah pemelihara dan setiap orang dalam kalangan kamu semua akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipelihara ataupun atas apa yang telah diamanahkan. Okay. Jadi kalau kita tengok Nabi guna perkataan ra'in. Kalau kita tengok muka surat yang ke-10, penulis dia sebut pada sabdaan baginda dipertanggungjawabkan ataupun ra'in itu, terdapat sebuah peringatan seorang hamba bahawa Allah akan mempersoalkan tentang amanah-amanahnya ini tak kala dia berdiri di hadapan Allah pada hari kebangkitan kelak. Bahkan sebahagian ahli ilmu menyebutkan bahawa Allah akan bertanya kepada bapa tentang tanggungjawabnya terhadap anaknya pada hari kiamat terlebih dahulu. Sebelum anak itu ditanya berkenaan tanggungjawabnya terhadap bapanya. Ini kerana sebagaimana seorang bapa memiliki hak ke atas anaknya, demikian pula seorang anak memiliki hak ke atas bapanya. Ini yang disebut dalam kitab Tuhfatul Maudud karangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, nak tunjuk pada kita bahawasanya hadis Nabi ni yang dia sebut ra'in ni maksudnya ialah setiap orang tu akan ada tanggungjawab. Bapa dan anak akan disoal tanggungjawabnya. Bahkan didatangkan pada kita satu asar daripada kata-kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana asar tu berbunyi addib ibnak fa innaka mas'ulun an waladik madha addabtahu wa madha 'allamtahu wa annahu mas'ulun an birrika wa tawa'iyatihi lak. Ajarkan adab kepada anakmu kerana kamu akan dipertanggungjawabkan berkenaan anak kamu. Apakah adab yang kamu terapkan pada dirinya? Apakah ilmu yang kamu ajarkan padanya? Anak itu juga akan dipersoalkan berkenaan kebaikannya dan ketaatannya kepada kamu. Nah, ini yang disebut oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra. Kita boleh tengok ta'liq yang diletakkan oleh penterjemah dalam risalah Rakaiz fi Tarbiyatil Abna' ni. Okay. Jadi ini antara poin-poin penting yang disebut oleh penulis tentang kewajipan ataupun tanggungjawab. Saya tak berniat untuk baca semua, cuma kita nak sebut beberapa poin yang penting. Okay. Selain pada tu, pada muka surat yang ke-12, penulis juga datangkan pada kita satu hadis yang perlu untuk kita semua renungi. Kita bacakan teks dia. Nabi SAW juga telah mengkhabarkan kepada kita bahawa ibu bapa mampu memberi impak yang besar kepada anak-anak mereka, baik pada akidah dan agama mereka, apatah lagi pada moral dan kelakuan mereka. Baginda bersabda,
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kamathalil bahimata tuntijul bahima hal tara fiha jad'a. Maksud hadis ni, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, muttafaqun alaih. Maksud hadis ni, setiap anak yang dilahirkan itu ianya berada dalam keadaan fitrah, yakni dalam keadaan Islam. Lantas kedua-dua ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Permisalannya umpama binatang yang melahirkan binatang, adakah kamu kamu melihat ia lahir dalam keadaan telinga terpotong? Maknanya nak sebut pada kita bahawasanya itu analogi. Ini adalah analogi yang tinggi namun mudah untuk diperhatikan. Seekor binatang kebiasaannya akan melahirkan binatang yang bebas daripada sebarang kecacatan dan penyakit. Tidak terpotong kakinya, telinganya maupun kakinya. Kecacatan-kecacatan itu hanya terjadi jika ia dilakukan oleh pengembalanya, baik kerana kecuaiannya maupun memang sengaja. Jadi nak sebut kepada kita melalui hadis yang terkenal ni, hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, dia tunjukkan pada kita bahawasanya ibu bapalah yang bertanggungjawab, yang memikul amanah untuk mencorakkan anak-anak itu dengan adab-adab dan juga ilmu. Okay, jadi itu sedikit sebanyak yang disebut oleh penulis dalam mukaddimahnya, yang mana kalau kita tengok dalam buku ni, mukaddimah tu pada muka surat yang kelima sampailah muka surat yang ke-14 disebut poin-poin yang agak menarik dan kita boleh ambil perhatian terhadap poin-poin yang disebutkan dari segi ayat Quran ataupun hadis-hadis yang terdapat. Okay. Kemudian kita masuk kepada asas yang pertama. Okay. Seperti mana kita sebut tadi di awal tadi, buku ni ada 8 asas yang ringkas. Okay. Dia tidaklah terlalu dakik ataupun amik, terlalu dalam ataupun terlalu teliti bahas bab ni. Okay. Tapi dia memang ditulis dengan cara yang mudah dan santai untuk semua lapisan memahaminya. Okay. Asas pertama, memilih pasangan yang baik. Kita boleh tengok pada muka surat yang ke-16 dalam terjemahan ni. Dia kata, antara perkara pertama yang perlu difokuskan dalam mendidik anak-anak adalah kita sendiri sebagai ibu atau bapa kepada anak tersebut memilih pasangan yang baik untuk diri kita. Ini harus dilakukan sebelum anda direzekikan anak-anak lagi. Justru anda harus berusaha bersungguh-sungguh dalam mencari pasangan yang dikenali dengan lurus beragama, kebaikan dan takwa. Ini kerana pasangan anda akan menjadi salah satu pemudah cara untuk anda mendidik, menerapkan adab dan membesarkan anak-anak anda dengan persekitaran yang baik, agar sekurang-kurangnya jika pasangan anda tidak membantu apa-apa pun dalam mendidik anak-anak, dia tidak memberi kesan yang negatif kepada mereka, baik dari segi aspek agama maupun dari aspek moral. Oleh itu, Nabi SAW telah memberikan galakan untuk memilih perempuan yang beragama dalam sabdaan baginda SAW, tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha fazfar vizatid din taribat yadak. Maksudnya, seorang wanita itu dinikahi kerana 4 faktor: kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana rupanya yang cantik dan kerana agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, nescaya beruntunglah kamu. Hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini ialah lafaz daripada Imam Muslim. Okay. Ini merupakan prinsip ataupun asas yang pertama, iaitu bila mana seseorang ingin mendidik ataupun melahirkan generasi yang baik, dia perlu melakukan penelitian pada peringkat awal lagi, iaitu pada waktu memilih pasangan untuk dikahwini. Okay. Jadi dalam asas yang pertama ni, dia sebut pada kita antara benda-benda yang perlu difokuskan bila mana kita ingin memilih pasangan hidup. Dia datangkan pada kita hadis yang masyhur di kalangan masyarakat kita. Hadis ni kita biasa dan selalu dengar, iaitu hadis tentang panduan bagaimana Nabi ajar pada kita galakkan-galakkan untuk memilih pasangan. Tips yang Nabi SAW sebut. Okay. Nabi sebut dalam hadis ni, tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi kerana 4 faktor. Okay. Nabi sebut yang pertama, lima liha, kerana keturunannya, wali hisabiha, wali hasabiha,
daripada keturunannya, daripada hartanya, lima liha daripada hartanya, wali hasabiha daripada keturunannya, wa jamaliha kerana rupa yang cantik, walidiniha dan juga kerana agamanya. Jadi empat kayu ukur ataupun indikator yang Nabi letakkan untuk kita pilih pasangan. Mal, harta, hasab iaitu keturunannya, kemudian jamal, dia punya cantik rupa parasnya, dan juga din iaitu agama. Empat perkara yang Nabi SAW letakkan untuk seseorang tu memilih pasangan, khususnya kepada golongan lelaki yang nak pilih pasangan ataupun golongan perempuan yang nak pilih suaminya pun, hakikatnya perlu dilihat kepada empat ni juga. Okay. Kemudian Nabi sebut yang paling terbaik di antara empat-empat tu, fazfar bidhati din, maka hendaklah kamu ataupun pilihlah kamu wanita yang kamu pilih atas faktor keagamaan. Taribat siyadak, maka beruntunglah kamu. Okay. Jadi nak sebut pada kita, ini benda yang kita kena lihat. Uruf masyarakat kita hari ini ialah dengan kita melihat kepada keagamaannya. Dan kita boleh tengok, ianya berubah mengikut zaman. Macam mana seseorang tu nak lihat pasangan dia ataupun dia nak buat tinjauan pada pasangan ni, itu bergantung. Okay. Cuma nak beritahu, kita boleh rinci ataupun kita boleh tengok dan kita boleh buat tinjauan kepada pasangan kita ni berdasarkan daripada empat ni. Tujuan dia apa? Tujuan dia ialah untuk kita melahirkan generasi yang baik ataupun zuriat yang baik. Sebab tu, bila mana seseorang dia nak berkahwin, dia kena nampak. Dia bukan hanya berkahwin, hanya sekadar memenuhi keperluan hidup manusia untuk berpasang-pasangan. Okay. Tapi di sana ialah dia perlu melihat macam mana untuk membina ajal, generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang beriman dan bertakwa. Sebab kalau kita tengok, antara sebab keluarnya orang-orang yang baik atas dunia ni ialah dengan penelitian daripada keluarganya ataupun daripada ibu dan bapanya. Kesalehan itu dia ada kesan daripada keturunan, walaupun taklah menjadi kesan utama, tapi dia tetap juga menjadi, orang kata apa, benda yang perlu kita tekankan. Okay. Jadi asas yang pertama ataupun prinsip yang pertama ialah kita memilih pasangan yang baik. Itu yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq al-Badr dalam kitab dia ni, iaitu Raka'iz fi Tarbiyatil Abna. Okay. Jadi itu yang pertama. Sebelum kahwin lagi dah lihat. Okay. Okay, terus kepada asas yang kedua. Asas yang kedua iaitu doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Okay. Dia kata, antara hal yang perlu ditekankan juga adalah berdoa untuk anak-anak. Amalan ini boleh dilakukan sebelum kelahiran mereka lagi. Apatah lagi selepasnya, antara doa yang boleh dipohon oleh kedua-dua ibu bapa adalah doa agar Allah Azza wa Jalla mengurniakan kepada mereka keturunan yang baik-baik. Selepas direzekikan anak, ibu bapa boleh berdoa agar anak-anak mereka dikurniakan pula petunjuk, kebaikan, kelurusan dan ketetapan dalam beragama. Ini merupakan teladan yang diambil daripada para nabi, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jalla berkenaan kekasih rapatnya iaitu Ibrahim alaihi salam, sebagaimana baginda berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku anak-anak dalam kalangan orang-orang yang baik. Okay. Prinsip yang kedua yang kita boleh tengok ni ialah doa. Ini ialah prinsip yang penting, bukan hanya dalam pendidikan anak-anak, bahkan dalam semua aspek kehidupan ni doa ialah benda penting. Allah Ta'ala perintah pada kita, udu'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Perintah untuk berdoa, dalam hadis lain Nabi sebut, ad-du'a mukhul ibadah, doa itu ialah ibu ataupun tunjang kepada satu-satu ibadat, maknanya dia perkara utama dalam ibadat. Okay. Bahkan kalau kita tengok, itulah benda yang merubah manusia daripada keburukan, daripada kegelapan kepada cahaya ataupun kepada kebaikan. Okay. Lepas daripada tu, penulis dia datangkan lagi dalil. Sebab dalam bab ni, antara contoh terbesar ialah perbuatan Nabi Ibrahim tu sendiri. Nabi Ibrahim ataupun baginda juga pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Wahai Tuhanku, jadikanlah daku orang yang mendirikan salat dan jadikanlah para zuriatku termasuk dalam kalangan orang yang menjaga salat. Ini doa yang baik daripada para nabi. Okay. Bahkan kalau tengok penggunaan kalimah zuriat yang digunakan oleh Nabi Ibrahim ialah satu kalimah yang sangat tepat.
Nabi Ibrahim tidak fokus kepada anak-anak generasi pertama, tapi perkataan zuriat tu dia ialah satu perkataan yang jauh untuk masa akan datang. Maknanya dia bukan hanya khusus kepada anak kita, bukan hanya khusus pada cucu kita. Selama mana wujud keturunan kita atas muka dunia ni, maka dia termasuk dalam kategori zuriat. Jadi perkataan yang digunakan oleh Nabi Ibrahim itu tepat. Maknanya perkataan yang menyeluruh. Begitu juga yang dikhabarkan muka surat 21 perihal Nabi Zakaria alaihi salam, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah, iaitu di tempat ibadah Maryam, Zakaria menyuruh Tuhannya. Katanya, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku dari sisimu zuriat yang baik. Sesungguhnya dikau maha mendengar doa. Ia datangkan dalil pada kita bagaimana perbuatan Nabi Zakaria juga yang berdoa supaya diberikan ataupun dikurniakan zuriat yang baik. Zuriyatan tayyibah. Bahkan antara doa Ibadur Rahman yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman sini, kalau kita tengok dalam muka surat 21 ni, dia ada letak ta'liq situ, nota daripada penterjemah. Ibadur Rahman, terjemahan secara literalnya ialah hamba-hamba kepada Yang Maha Pemurah, yang mana merupakan segolongan orang yang mempunyai ciri sepunya yang sama. Ciri-ciri yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Furqan daripada ayat yang ke-63, kita boleh rujuk. Okay, para pendengar boleh rujuk situ. Sehinggalah penghujung surah, iaitu ayat yang ke-77. Bermula ayat 63 sampai ayat yang ke-77 surah Furqan ni, ciri-ciri yang dipuji oleh Allah Ta'ala, ciri-ciri orang yang dipuji oleh Allah Ta'ala yang digelarkan dengan gelaran Ibadur Rahman. Okay. Antara ciri Ibadur Rahman, muka surat 22, dia sebut pada kita dalam ayat yang ke-74, Allah Ta'ala sebut, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan para ibadur rahman itu adalah orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah buat kami para pasangan dan zuriat-zuriat yang menjadi penyejuk mata, dan jadikanlah kami contoh teladan buat orang-orang yang bertakwa. Okay, jadi itu antara contoh doa. Termasuk dalam nikmat Allah dan sifat pemurahnya, dia menjadikan doa ibu bapa buat anak-anaknya sebagai doa yang mustajab, yang tidak tertolak, seperti mana yang disebutkan daripada Nabi, bahawasanya Nabi bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna, da'watul walidi wa da'watul musafiri wa da'watul mazlumi." Tiga doa yang mustajab, tanpa ragu padanya, doa ibu bapa, doa orang yang bermusafir, dan juga doa orang yang dizalimi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Okay. Dan kita boleh tengok daripada hadis ni, Allah Ta'ala berikan satu penghargaan kepada ibu bapa untuk berdoa kepada anaknya. Dan kita doakan benda-benda yang baik, sebab kita harapkan kebaikan pada anak kita dan juga zuriat kita yang akan datang. Antara hal yang perlu diberi perhatian di sini adalah ibu bapa amatlah dilarang daripada mendoakan keburukan untuk anak-anak mereka. Okay. Jadi ini antara intibah ataupun perkara yang kita kena beri perhatian, iaitu larangan berdoa keburukan kepada anak-anak. Terutama dalam keadaan marah. Bila mana kita marah, kita sebut benda-benda yang tak baik untuk anak kita. Janganlah ibu bapa tergesa-gesa mendoakan keburukan anak-anaknya. Takut-takut Allah terus memustajabkan doa mereka. Sebab berdasarkan hadis yang dah kita baca tadi, da'awatun la syakka fihinna, da'awatin mustajabatin la syakka fihinna, doa yang mustajab yang tidak ada syak, maknanya tidak tertolak padanya, maka menyesallah mereka seumur hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah melarang kita dari berdoa sedemikian, yang mana Nabi pernah bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum wala tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha 'ata fayastajibu lakum. Janganlah kamu mendoakan keburukan buat diri kamu, jangan kamu mendoakan keburukan buat anak-anak kamu, jangan mendoakan keburukan untuk harta benda kamu. Jangan sampai kamu semua berdoa selari dengan saat yang jika diminta padanya sebarang permintaan ataupun pemberian, maka dimustajabkan buat kamu semua. Allah Ta'ala juga telah berfirman, وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Kadangkala seorang manusia itu mendoakan keburukan kerana kejahilan atau ketergesaan, sebagaimana kebiasaannya berdoa untuk kebaikan, sememangnya manusia itu bersifat tergesa-gesa. Okay, jadi dalam
prinsip yang kedua ni, iaitu berdoa pada Allah Ta'ala. Jangan kita doa yang buruk kepada anak-anak, melainkan kita doakan yang baik-baik kepada anak-anak kita dan juga zuriat kita, seperti mana para nabi dan juga seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan, doa ibadur rahman tu sendiri. Okay. Dan Allah Ta'ala, sebab manusia bila mana dia berdoa dalam keadaan dia sebut benda-benda buruk ni, itu menunjukkan satu sifat negatif yang ada pada dirinya, yang disebut dalam Quran, wa kana al-insanu ajula, iaitu tergesa-gesa ataupun tak sempat nak kawal diri, yang menyebabkan mulut tu laju menyebut perkataan yang tak baik lalu berdoa dengan perkataan tu. Kata Qatadah rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, iaitu ayat yang ke-11 surah Al-Isra yang dah kita baca tadi, wa yad'u al-insanu bisyarri du'aahu bil khair. Kata Qatadah, yad'u ala malihi fayal'anu malahu wa waladahu walau istajaballahu lahu la ahlakahu. Manusia itu dia memohon keburukan buat hartanya dengan menyumpah-nyumpah harta dan anaknya. Sekiranya Allah menerima doanya tak kali itu, pasti itu akan membinasakannya. Maknanya larangan doa, bukan setakat doa pada anak-anak, bahkan doa kepada harta, doa kepada benda-benda yang ada pada diri kita daripada nikmat yang Tuhan beri, ataupun melaknat, maka itu semua ialah benda-benda yang tak baik, bahkan itu akan membinasakannya. Imam Abdul Rahman As-Si'di rahimahullah pula berkata berhubung ayat ini, wa hadha min jahlil insani wa ajalatihi haythu yad'u ala nafsihi wa auladihi wa malihi bisyarri 'inda al-ghadab wa yubadiru bidzalika ad-du'a kama yubadiru bid-du'a'i bil khair fil khair. Tindakan manusia adalah berpunca daripada kebodohan. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Si'di. Okay. Dia kata tindakan manusia ini ialah berpunca daripada kebodohan dan ketergesaannya sehingga berdoa keburukan, sama ada untuk dirinya, anak-anaknya mahupun hartanya. Tak kala dia dikuasai marah sehingga dia begitu sanggup mendoakan keburukan itu sebagaimana kebiasaannya berdoa untuk kebaikan. Okay. Jadi nak sebut pada kita, jangan kita berdoa dengan doa yang buruk. Dan doa dengan doa yang buruk ni, dia datang daripada sikap manusia tu, iaitu jahil, dan juga sikap manusia tu yang menyebut perkataan tu dalam keadaan marah. Dia tak dapat kawal marah dia. Sebab tu antara pesanan Nabi, Nabi sebut, Nabi kata la taghdab. Bila mana ada sahabat yang datang minta nasihat pada Nabi, Nabi sebut pada sahabat tu la taghdab. Faraddada miraran, dan Nabi ulang beberapa kali dalam hadis tersebut. Maknanya larangan untuk kita marah dan kita kawal diri kita. Bahkanlah Quran sendiri pun sebut tentang golongan orang yang bertakwa ni, antaranya wal kadhimin al ghaiz, iaitu orang yang menahan marah. Nak sebut pada kita, tak dapat tahan marah, maka mulut pun akan berdoa dengan benda-benda yang tidak baik. Itu asas yang kedua. Jadi penting pada kita untuk kita berdoa. Kita perlu kepada jiwa yang suka berdoa. Dan hari ini manusia seakan-akan dia putus asa untuk berdoa. Mungkin dengan sebab kemodenan hidup hari ini dan juga keperluan hidup yang berbagai-bagai menyebabkan manusia memandang enteng terhadap doa. Tapi doa itu adalah satu benda yang besar. Tidak berubah benda dalam hidup kita melainkan ianya datang daripada doa kita. Ima doa kita ataupun doa orang lain. Asas yang ketiga yang disebutkan oleh penulis. Asas ketiga muka surat 27 ialah memilih nama yang baik. Okay. Memilih nama yang baik, antara perkara yang membantu dalam proses mendidik anak-anak dengan pendidikan yang baik adalah kedua-dua ibu bapa memilih nama-nama yang baik dan elok untuk anak-anak mereka dengan nama yang akan mengikat mereka dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti Abdullah, Abdul Rahman, Muhammad, Saleh dan seumpama dengannya, yang jika ia disebut secara tidak langsung mengaitkan mereka dengan kebaikan, ibadah dan apa-apa yang terpuji. Biasanya hal ini akan memberikan kesan kepadanya, seperti yang dikatakan pepatah, setiap individu memiliki bahagian daripada namanya. Telah sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdul Rahman. Sesungguhnya nama-nama kamu semua yang paling dicintai Allah ialah Abdullah dan Abdul Rahman. Amatlah baik jika bapa menerangkan kepada anaknya maksud namanya dan sebab namanya itu disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi untuk prinsip yang ketiga ni, bila mana kita dapat zuriat, Allah Ta'ala kurnia pada kita zuriat, kita pilihlah nama-nama yang baik.
Pemilihan nama yang baik itu menyebabkan sekaligus kita akan berdoa, sebab nama ini akan selalu dipanggil, akan selalu dilaungkan ataupun akan selalu disebut, okay. Jadi daripada nama itu menyebabkan doa secara tidak langsung. Sebab tu dalam hadis yang dah kita baca tadi, inna ahabba asma'ikum ilallahi abdullahi wa abdurrahman. Nama yang paling Tuhan suka di sisi Allah ialah Abdullah dan juga Abdurrahman, okay. Jadi ini antara nama yang terbaik Nabi sebut, okay. Jadi kita dapatkan panduan daripada para alim dan juga ulama untuk kita berikan nama. Jika kita ada kemampuan untuk mencari nama-nama yang baik, maka dipersilakan. Tapi kalau kita tidak ada kemampuan, tanyalah kepada orang-orang yang alim nama yang terbaik. Dan sebaik-baiknya lah nama yang ringkas dan mudah untuk dipanggil. Dan nama yang panjang menyebabkan kita akan asimilasikan nama tu dengan panggilan yang lebih sesuai, okay. Jadi yang terbaiklah kita gunakan nama yang pendek dan ringkas. Macam mana Nabi namakan anak-anaknya? Nabi namakan anaknya dengan Ibrahim, dengan Qasim. Nama yang mudah dan ringkas, dan dipanggil dengan sebutan yang penuh tu. Sebab daripada nama tu akan menjadi cerminan dan juga doa kepada anak tu sendiri, okay. Kemudian asas yang keempat, asas yang keempat, bersikap adil. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Bersikap adil, antara asas terpenting dalam mendidik anak-anak adalah berlaku adil dan mengelakkan sikap berat sebelah dan zalim. Seorang bapa jika gagal bersikap adil antara anak-anaknya, ia akan menimbulkan rasa permusuhan, cemburu dan marah sesama mereka. Sedangkan jika dia berusaha untuk berlaku adil sesama mereka, ia adalah antara faktor terbesar untuk meraih kasih sayang dan kebaikan mereka buat si bapa tersebut. Dinyatakan dalam Sahih Al-Bukhari daripada An-Nu'man bin Bashir bahawasanya bapanya ingin memberikan kepadanya sebidang tanah, namun ibunya meminta agar bapanya meminta persetujuan Rasulullah terlebih dahulu. Apabila beliau bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyuarakan keinginannya itu, baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, adakah kamu berikan anak-anak kamu yang lain seumpama itu? Jawab bapa An-Nu'man, tidak. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah antara anak-anak kamu. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam lafaz yang lain, baginda bersabda, saya tidak akan jadi saksi bagi kezaliman. Dalam lafaz riwayat Imam Muslim, baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya semula, adakah kamu gemar jika anak-anak kamu melayani kamu dengan baik semuanya? Bapa An-Nu'man menjawab, sudah tentu. Jawab baginda, kalau begitu jangan lakukan. Hadis ini merupakan larangan daripada bersikap berat sebelah dan zalim antara anak-anak, dan menjelaskan bahawa perangai berat sebelah ini akan menyebabkan anak-anak menjadi tidak taat dan tidak berbuat baik, serta memberi kesan pergaduhan dan pergeseran antara adik-beradik, okay. Jadi poin yang keempat ni ialah bersikap adil. Bila mana kita nak mendidik anak-anak kita, berlakulah adil sehingga anak itu tidak merasakan dia disisihkan, okay. Sebab kalau kita tengok, bila mana berlakunya ketidakadilan dalam kita mendidik anak, dia bukan hanya nampak pincang pada pandangan orang, tapi dia boleh mengganggu jiwa anak tu sendiri sehingga dia memberontak secara diam ataupun dia memberontak secara zahir, okay. Ini antara benda yang kita kena titik beratkan. Nabi SAW melarang, maknanya ada panduan dalam hadis supaya tidak berbuat demikian, okay. Sebab bila mana kita buat dengan cara yang tidak adil ni, dia akan menyebabkan kita mencorakkan ketidakadilan secara tidak langsung kepada anak tersebut. Maknanya bila mana dia ada anak akan datang, dia akan buat benda yang sama, ataupun dia akan tak pedulikan kita, ataupun dia akan merosakkan ketaatan, kebaikan anak tu kepada kita. Maknanya dia akan memberi kesan kepada anak tu untuk jadi tidak, kata apa, istilah kita uququl walidain, iaitu dia tidak taat, dia tidak lagi buat baik kepada ibu bapa, dengan sebab kita sudah menyisihkan dia ataupun mengkastakan kasih sayang tersebut, okay. Jadi bersikap adil lah. Dan satu benda yang kita kena tahu, sayang kepada anak ni dia mungkin berbeza-beza. Ada orang dia akan sayang pada anak sekian, anak sekian. Tapi jangan kita tunjukkan kasih sayang tu ataupun kesayangan kita tu sehingga anak lain perasan kita sayangkan dia. Tak dapat dinafikan, manusia dia akan suka yang ni lebih ataupun dia tak suka yang ni, okay. Tapi bila mana kita menguruskan mereka, kita nak beri sesuatu, berilah dalam keadaan tidak mengganggu pandangan mata anak-anak yang lain, okay.
Jadi itu antara asas yang disebutkan oleh Fadilatul Syaikh Abdul Razzaq al-Badr hafizahullahu ta'ala dalam asas yang keempat. Okay. Secara umumnya kita dah pun melepasi separuh daripada buku kita ni, risalah kita ni, ringkas. Macam mana yang kita dah sebut tadi, risalah yang ringkas tak sampai 60 muka surat ni ataupun 70 muka surat ni ialah satu risalah yang mudah. Kita boleh baca secara santai secara umumnya. Okay. Jadi untuk kita punya perkongsian kali ini, saya bercadang untuk berkongsi hanya empat bahagian daripada raka'iz fi tarbiyatil abna' ni. Kalau kita ulang balik daripada awal tadi sebagai kesimpulan akhir, antara perkara yang disebut ataupun asas-asas yang disebut di sini, empat yang dah kita lalui. Yang pertama, memilih pasangan yang baik. Kita pilih pasangan yang baik, dan Nabi SAW telah tunjukkan kepada kita macam mana kita nak pilih pasangan tu, apa indikator ataupun perkara yang kita kena lihat untuk kita pilih pasangan. Okay. Sebab itu antara tunjang yang awal untuk kita membina generasi anak-anak yang baik. Okay. Kemudian jiwa seorang Muslim yang kedua, sentiasa berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Walaupun seseorang tu dia belum kahwin, tapi dia doa dengan doa-doa yang disebutkan tadi. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Nak tunjuk kepada kita kebiasaan berdoa itu dengan doa-doa yang warid daripada Nabi ataupun doa-doa yang dipetik daripada qaulul anbiya, aqwalul anbiya, kata-kata ataupun doa para Nabi, itu menunjukkan kepada kita dia melatih kebiasaan berdoa. Jadi jangan berputus asa untuk kita terus berdoa, dan ambil dan contohilah doa-doa para Nabi dan Rasul. Okay. Kemudian yang ketiga, prinsip yang dah kita lalui tadi, kita pilih nama yang baik. Bila mana kita dapat zuriat, pilih nama yang baik, dan kita terangkan kepada anak nama yang dah kita berikan pada dia, maknanya dan apa hasrat kita bila mana kita menamakan anak itu dengan nama tersebut. Okay. Sebab itu boleh menjadi bibit awal ataupun benih awal untuk anak tu rasa diri dia dihargai sehingga dinamakan dengan nama tu. Okay. Kemudian yang keempat, bersikap adil bila mana menguruskan urusan anak-anak sehingga anak lain tidak terasa dengan apa yang kita lakukan. Walaupun hakikatnya urusan kasih sayang ialah satu benda yang subjektif untuk diukur, tapi walau macam mana pun Nabi menekankan supaya kita sentiasa bersikap adil untuk mengelakkan anak itu menjadi anak yang uquq ataupun melakukan kederhakaan kepada ibu bapanya sehingga menyebabkan diri anak tu berdosa. Sebab hakikatnya manusia, dia tidak mahu anak-anaknya pun terbabit dalam dosa. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perkongsian kita pada kali ini, dan insya-Allah kita akan sambung pada ruangan yang akan datang ataupun kali yang seterusnya. Kita akan tamatkanlah kita punya risalah ni, ada empat lagi bahagian. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala beri pada kita manfaat dan juga berkat. Setakat tu saja, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.